mana nih ya? Ya, Pak. Tadi. Nah, ini Pak Tukino ya, Medan Cikampek. Pakai 386. Bodinya baru keluar dari ini. Tukino. Siap, Pak Tukino. NKRI harga mati, mantap. Catnya masih baru ini. Ya, alhamdulillah mungkin lah. Nanti kita hidupkan itu mobilnya. Nanti kalau bisa videokan kita baru bisa hidupkan. Kita langsung ketemu dengan pemiliknya atau toke ya, alhamdulillah. Besok paling aktif ALS-nya yang Jogja lah, Pak. Makan-makan. Ah, orang ini yang ngajak, Pak. Dengan keberadaan kita yang sering mengekspos ALS, gimana Pak tanggapannya? Ya, Pak, dengan sendirinya kami tuh juga merasa senang dan bangga. Artinya kan salah satu untuk sebagai marketing pemasaran kepada konsumen ya. Ya, dan saya melihat selalu positif ya dari rekan-rekan YouTuber memperkenalkan PT ALS di media sosial. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, Pak, karena kan sekarang moda transportasi kan sekarang sudah ya, pesawat ya, apa ya, jadi ramai. Terus mungkin untuk biar apa ya istilahnya ALS ini tetap bertahan apa sih, Pak? Ini memang tantangannya berat sekali ya. Ini namanya apa ini? Kalau di marketing udah bukan lautan biru lagi, lautan merah udah ya. Artinya memang di samping adanya COVID dengan sendirinya kan ekonomi masyarakat kan terganggu. Artinya pendapatan masyarakat itu memang jauh turun sekali. Dan kemampuan masyarakat untuk bepergian itu memang terasa dia. Dengan setelah COVID ini penumpang ALS itu memang cukup drastis turun. Drastis ya. Iya, saya pikir ada 70% itu turunnya. 70% iya. Nah, kita masih syukur, alhamdulillah masih bisa jalan, kita tetap jalan karena banyak yang kita pikirkan, terutama dari kru bis sendiri. Kalau nggak jalan kan dengan sendirinya tidak ada pendapatan yang mau dibawa ke rumah. Tapi alhamdulillah nanti setelah COVID ini selesai dan ada perbaikan ekonomi, mungkin kalau saya tidak baca di medsos tadi, mungkin kata Faisal Basri itu sekitar bulan Juni 2021 mungkin udah ada perbaikan ekonomi. Ya. Terus untuk Pak, menyemangati para kru ALS biar dia tetap bekerja sesuai ya seperti biasanya lah, biar dia tidak menurun ya, karena begitu penumpang sepi otomatis kan juga otomatis kurang bersemangat. Iya, memang karena sistem kita itu kan memang seperti apa dia ya, rubis Jawa itu. Jadi memang sistem jalan itu kalau jalan orang itu kan dari sistem perjalanannya dia ngambil honornya, fee-nya. Ya tergantung itulah, tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya bagus berarti penggajiannya bagus. Ya pendapatannya bagus. Tapi saya sebagai pengurus PT ALS lah, saya ucapan terima kasih dari rombongan YouTuber dari Jogja telah sampai ke kantor pusat Medan. Siap. Ya. 221. Ya. Si Aris sama si Pak Haji ya? Iya. Ya. Mantap nih Pak.
punya channel Rafa Farah Family. Iya, dan di sini saya datang bersama rombongan. Tidak disengaja, mohon izin kita bisa ketemu langsung dengan Pak Sarul yang ini, Pak. Pak Sarul Nasution, Pak Ketua. Iya. Pak Ketua kan sebagai PT LS. Iya. Ini sama Pak Joni. Pak Joni. Sama ya. Pak Joni. Iya. Pertama atau WL? Enggak, pertama Pak. Kalau pertama Pak Joni. Enggak mungkin dipakai lagi, dilepas. Dan ini ada bis ALS Nopin 110 atau 110 ya. Dulu informasinya yang dipakai oleh Pak Muhammad yang sekarang di Nopin 270. Oke. Ya seperti biasa untuk aktivitas di pool ALS ya. Persiapan sebelum berjalan ya, ada yang servis, ada mekanik, ada kru juga ya di sini ya. Berbagai macam perbaikan dilakukan di pool ini ya. Ya, alhamdulillah mungkin lah. Nanti kita hidup balik dulu ya. Nanti kalau bisa video kan kita baru bisa depan. Kita keliling-keliling ya. Langsung lihat di pool ya. Oke, di sini juga ada tokennya bisa LS Nopin 081 ya. Mungkin kalau berkenan untuk wawancara ya, alhamdulillah ya.